أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita kembali dapat berkumpul di tempat ini segala dengan segala nikmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa bersalawat kepada Rasulullah yang mana mudah-mudahan dengan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapat keselamatan, kesehatan, keafiatan. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah taala luruskan rezeki kita yang halal, mudah segala urusan kita, kabul segala hajat. Mudah-mudahan dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berataan Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri keamanan dan dihindarkan dari segala macam bala musibah. Mudah-mudahan dengan salawat kepada Rasulullah kita nantinya mendapat syafaat Nabi kita Muhammad masuk surga bighairi hisab. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung membaca kitab daripada Az-Zahrul Basim fi athwar Abi Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sayangnya pada sekalian umatnya yang kecil, besar, istimewa pula anak-anak yatim. Ini di antara daripada segala hal ihwalnya Rasulullah yang sangat menonjol kata beliau semalam adalah tawaduk. Beliau sangat luar biasa, Nabi kita itu bersifat tawaduk atau bersifat merendah diri, merasa hina daripada orang lain dan orang lain dirasa lebih mulia daripada inya. Walhal inya mulia. Mendasar walhal inya hina, merasa hina itu wajar. Inya merasa bodoh, walhal dasar bodoh itu wajar. Jadi ngaran tawadu itu apa? Orangnya mulia, orangnya berpangkat, orangnya memiliki kelebihan, lalu merasa rendah daripada orang lain, itu ngarannya tawadu. Nah, ini kalau kita sudah rendah, merasa rendah itu dasar wajar, harus kayak kaya kita lawan guru kita merasa rendah pada perguruan dasar wajar merasa rendah. Nang tawadu itu apa? Perguruan merasa rendah pada muridnya itu ngaran tawadu. Ini kalau bawahan lawan patuanannya, lawan busnya merasa rendah pada busnya si bawahan, wajar. Cuma yang hebat itu apa? Busnya merasa rendah daripada bawahannya, itu nang tawaduk. Tinggi. Bahkan orang-orang yang berilmu semakin banyak ilmunya, sekalinya makin banyak tawaduk. Jadi jangan disangka kaina orang nang berilmu itu nang bujur ilmunya. Ilmu nang manfaat ngaranna. Jangan disangka tiap-tiap ulun nang makin berilmu makin sombong berarti ilmunya kada manfaat. Ketika seseorang makin berilmu makin merasa hebat pada orang lain kada manfaat. Makin merasa mulia pada orang lain kada manfaat ilmunya. Karena orang nang ilmu manfaat nang diperolehnya bila mana merasa lebih hina pada orang lain, bahkan lebih banyak melihat aibnya daripada aib orang lain, kesopanannya daripada kesopanan orang lain, itu namanya ilmu yang manfaat. Itu nang bujur-bujur berilmu. Mudah-mudahan kita dapat ilmu manfaat pada ta'ala. Nah, ini jangan sekadar belajarnya aja. Jangan sekadar sakulahnya aja. Lah, cuma apa? Intal lawan Tuhan min ilmin nafi'. Jangan min ilmin la yanfa'. Jangan. Ingin sesuai dengan doanya Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Lah, ini ya Allah ulun berlindung daripada ilmu nang kada manfaat. Napa ilmu nang kada manfaat? Orang ini alim. Orangnya berilmu,
orangnya sakulah cuma song. Nah berarti kadaman ada manfaat. Nah kita melindung berita. Nah semakin berilmu semakin kita hina. Nah itu nahibah. Kalau jadi orang bahari demikian, semakin berilmu semakin merasa bungol. Nah berarti ini berita. Kalau makin berilmu makin merasa hebat, itu kan hebat. Maka ini penyakitnya pianlah rasa akan menjadi hati. Kita kadang menilai orang, kita rasa akan di diri kita. Di ketika kita hanyar belajar membaca Quran, hanyar. Lalu dapat ilmu Quran. Kadang-kadang timbul di hati napa seorang hanya pangbujur. Orang banyak yang salah. Kadang-kadang tagawi aur ma'itihi baca orang. Lalu napa ta'itihi kesalahan orang apa garang? Karena hanyar berisi ilmu sadis. Napa ilmu baca Quran hanyar saja. Nah, lah inggi itu sesuatu nang biasa sudah dijalani oleh orang penuntut ilmu menemui itu. Pian rasakan. Pian hanyar belajar ilmu matematika. Bah, salah tahu hitungan orang. Kenapa hanyar belajar? Nah, cuma terus saja lah ingin timbul karena oh kada apa-apa ini hanya kelas 1, seorang kelas 6. Kan enggak apa-apa lah. Oh ini hanya bisa belajar, hanya tahu ditambahan seorang sudah kalian kan jadi timbul kayak itu kayak itu. Nah, ya lah ingin artinya kada menghinakan orang lain lagi itulah ilmu manfaat kena. Nah, inggih. Nah, kembali. Ilmu padi ya orang lah. Ya, ilmu apa? Ilmu benih. Nah, betul deh. Ilmu benih semakin berisi, ialah inggi semakin berisi, semakin bertunduk. Nah, ilmu benih. Ialah ilmu benih. Bagus terus. Banyaklah kita mengambil pemahaman di benih. Apalagi jalan. Ialah inggi kita menuntut ilmu. Insya Allah dunia itu datang. Cuma kita mencari dunia, dunia semata. Tanpa ada ibadah ilmu, maka ilmu kada dapat. Kalau inggih ya jar orang apa? Kaya batanam padi, na padi. Pemakan malah. Kaya batanam apa? Kaya batanam benih. Orang nang batanam benih rumput tumbuh lah. Tumbuh benar, malahan tinggi pada benihnya. Ya inggih, amun orang batanam rumput pang benih tumbuh lah, tumbuh. Nah, kayak itu juga. Orang nang berilmu, nuntut ilmu, orang nang menggawi ibadah kepada Allah, dunianya dapat aja. Ya inggih. Cuma kada banyak ya, cuma cukup. Ya cukup nang dicari. Ya lah ini cukup nang dicari. Apa nah handak ada? Ya inggih. Banyak nyata aja apa nang handak ada itu sugih ngarannya kada. Ini punya apa nang handak ada. Makanya jangan banyak handak. Ini banyak banget kehendak, HP aja tiga langsung ha? Nukar sabutin aja kehendak awak, iya banyak kehendak, salah pulangnya kehendak itu sesuai akan kemampuan kehendak. Apakah kehendak itu apa? Ya lah inggih baju ke HP ke bibinian ya? Ya lah inggih sesuai akan kemampuan. Namun kemampuan dapat orang-orang binuang aja, jangan mengharap orang Jakarta, jangan artis sebulan itu kan jangan sesuai kemampuan. Nah, lagi jadi kehendak itu sesuaikan kemampuan, jangan sesuai kemauan. Nah, ini kehendaknya apa nang hendak? Nah, jangan di kemampuan aja apa? Nah, ini. Sudahlah. Jadi insya Allah kalau kita ibadah, dunia dapat aja. Cuma kada banyak ya cuma cukup. Ya cukup dan dicari. Lah ini apa nang hendak ada? Banyak kayak kehendak jangan dibanyak. Inggi ujar guru Bakri almarhum. Orang nang di jalan Allah itu insya Allah cukup. Nang di jalan Allah artinya kita berusaha juga. Menggawi dunia juga ibarat berdagang-berdagang, ibarat bertani-bertani, bakabun-bakabun. Cuma nang ibadah lawan Allah jangan ditinggalkan insya Allah. Orang nang di jalan Allah cukup. Guru Bakri. Seandainya pang kada cukup, dicukup-cukup pakan pang. Kan kayak itu hebatnya itu. Kada mengaluh kada. Ibaratnya kawan nukar iwak seikung. Ya lah inggi.
cukupnya berapa? Sehari ini makan 3 kali makan misalnya. Leh inge iwak halus berarti lah. Ini iwaknya 1 kilo saya ikong, kenalan itu sekali makan 1 kilo. Nah inge kan cukupnya biasanya 3 ikong sehari. Cukup insyaallah. Sekalinya napa saya ikungannya tetap 3. Hah? Kan dicukup-cukup itu hebatnya. Nah, jadi merasa cukup itu nang hebat. Itu nang disen nang dicari nang inama gina gina onaps. Ingi hanya saja nang ngaran suki adalah ketika suginya hati merasa cukup karena ah ngarannya. Mudah karena ah berata bahagia hidup leh. Ingi kadada kehendak nang melebihi daripada kemampuan kadada. Cukup pang sudah. Kau nukar baju ini miripnya ini. Jangan menirik, jangan menargetkan baju nang larang. Itu kan sakit-sakit hati. Ya leh. Nah, inggi itu bang sudah. Jadi nang ianya napa cukup. Inggi apalagi ada sebanyak makinnya. Alhamdulillah. Ya leh inggi cuma kayak ini pian. Nah, ini kan bukan pian ini supaya sango sangnya bukan sango dikubur, ada sang menjalani hidup di dunia nih. Ya leh. Inggi. Nah, macam itu. Inggih, jadi banyak aja kadang-kadang orang nang sederhana malahan banyak kekurangannya cuma bahagia hidupnya. Kenapa? Karena cukup. Inggih. Al-qana'atu kanzun la yafna. Nang ngaran marah cukup itu adalah perbendaharaan nang kada pernah habis. Cukup terus. Kata hebat. Nah, nang banyak pulang napa orang nang beisi kelebihan banyak cuma merasa kurang itu nang miskin. Tinggi, biarlah. Nah, jangan merasa kurang, merasa cukup. Nah, itu nahibah itu. Allah itu ngarannya qanaah, ngarannya sifat Nabi tadi. Nah, kembali. Nah, jadi nang menonjol daripada Nabi kita tawadhu luar biasa. Di watar tawadhunya Nabi napa semalam hakun haji bakumpul orang miskin. Hakun haji melayat ke jenazahnya. Hakun haji bakumpul lawan muhannya. Bahkan di ketika berjalan lawan sahabat-sahabatnya, hakun haji dibilang sahabat. Sahabat nang berdahulu berjalan. Kan nang berdahulu biasanya nang hibat biasanya. Ya lah inggi. Cuma Nabi kan? Lah cuma Nabi yang berperang pada huluan. Lah yang berperang pada huluan. Ya lah inggi. Kalau pang misalnya kayak wah ini nang arah komandan di indranya tuh di kantor aja. Serbu aja. Betaliponan aja. Anak buah nang matian ya lah. Nah ini kada Nabi tuh kada. Kalau nya berperang di muka terus. Kada bisa di belakang, kalau menyuruh aja ada menggawi aja juga. Oh itu Nabi. Ayo inggih nangaran. Apa? Sayyidul Khadimuhum. Nangaran pemimpin kaum, nangaran pemimpin satu golongan adalah pembantunya, bukan penyamannya. Nah itu adalah kalau mungkin kena jadi RT kan? Jadi RW kan? Atau jadi camat kan? Nah, ada tahu bang, bupati kan? Ada kan? Barangkali presiden ya, jauh luar tahu ya. Nah hadir ini oleh ingin nasib. Umat sangat orang bingung presiden umaleh. Lupa kalau. Nah oleh ingin jadi pemimpin bian. Jangan sakahanda. Malahan apa? Jangan nyaman seorang. Napa menyamani orang. Itu nang pemimpin bujur. Oleh itu nang pemimpin bujur. Nah ingin luar biasa. Sahabat-sahabat tuh contohlah pemimpin kan khalifah ni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tu pemimpin berita itu. Nang terkenal Umar tu terkenal paling tegas. Itulah. Bukan paling penyarikan, jangan. Bah guru tu je penyarikan benar kan? Ada sini tu mendidik. Kajam benar kada tegas karena yang kajam lah kajam itu pan penjahat kita kajam benar penjahat penjahat tegas itu ada kan ada di guru kita di sekolah tenang tegasnya ada ya ada kayak Sayyidina Umarnya ada oh kawan kita nah itu cuma apa bagus saja nah Sayyidina Umar itu tegas luar biasa dalam sejarahnya sejarah ya lah inggih luar biasa jangankan manusia syaitan saja beliung dengan Sayyidina Umar ah luar biasa Sayyidina Umar dapat dua nabi ya lah inggih biar nabi napa ya Allah muliakanlah agama Islam dengan salah satu dua Umar karena dahulu waktu itu Umar bin Al-Faruq nah inggih satunya Umar bin Hisham siapa ya Abu Jahal Umar
jadi dua Umar nih. Mangana hibat ini. Mana pengaruhnya harat-harat? Lalu Nabi berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu Umar nasar haja, Umar bin Hisham pada Umar Al Faruq atasan haja. Ya Allah, ini saya dapat dipilih Allah Umar Al Faruq. Nah, ya Allah, ini saya Umar lah. Nah, ini hibat orang. Cuma yang ketika menjadi khalifah setelah Abu Bakar, lalu Sayyidina Umar pulang khalifah, kayak apa Sayyidina Umar? Masya Allah. Keraskah memimpin rakyatnya? Kada luar biasa. Malahan banyak minta ampun, minta halal, minta ridho lawan rakyatnya. Inggi, tiap malam Sayyidina Umar berjalan. Inggi, didengarkan dilihat bila mana ada nang kada beisian makanan. Inggi, pina nang kelaparan diandaki oleh sidin seorang. Makanan. Sidin seorang memikulnya, sidin seorang mandaki membarinya, berjalan tiap malam. Pernah ada satu ketika di jalan pada waktu itu kuda nang bertunggang, kuda karena bertunggangan nih binatang. Sekali nampak tacalubuk di lubang jalan rambah. Nah, tahu Sayyidina Umar menangis luar biasa. Lalu aku jar sahabat nalih kan aku Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar itu binatang inggih terzalimi, tersakiti marga aku karena pemimpinnya aku tanggung jawabku jalan yang berlubang tadi. Nah, itu napa? Itu binatang aja apalagi ini merenggut kematian banyak sudah. Akibat jalan berlubang mana tanggung jawabnya tanya di akhirat. Nah, yo. Nah, bahwa kalau jadi bupati kayak itu jadi nah, tahu kan? Bagus saja jadi bupati. Nah, yang kejar orang bahari nah, Pak. Ulama atau orang nang alim masuk pemerintahan anggap gula di kopi. Paham gula di kopi? Kopi itu pahit. Kopi itu kan nyaman. Pian tuh kapal-kapal itu bawa kan langsung ke muntung nyaman lah. Ada nyaman di Banyuwangi, wah ini jar mun kada bagula ni datuk menginumnya. Han kada nyaman pulang. Ya leh, inggi. Napa digulai rumah nyamannya? Nah, kait itu juga di pemerintahan ada ulamanya supaya jadi kupi bagula. Pemerintah tuh kan nyaman, pemerintah tuh kan bagus. Pemerintahan tuh banyak kesalahannya, banyak keburukannya, kada bagus. Cuma dengan ada ulama jadi bagus, insya Allah. Nah, jadi kita jangan hinakan lah Bahjar Sirin masuk ke pemerintahan. Hilang udah ulamanya aja. Jangan. Sangka baik aja. Sidin kayak gula di kopi. Nah, bagus kan? Kan banyak kiai-kiai jadi bupati. Ya oleh. Di Jawa-Jawa tuh ya. Kan di sini aja. Dahulu ya anu almarhum Kiai Khalilur Rahman jadi bupati Banjar. Kan kiai tah. Nah, kada apa-apa. Ya oleh inggih sangka baik aja walaupun kayaknya ada di lain pendapat amun ulama masuk pemerintahan sudah hilang ulamanya. Cuma tadi kita ambil gula di kopi aja. Bagusnya lah. Nah, pian kalau ngan nasib. Jadi pemerintah ya lah yang nggih. Nah, sudah. Itulah Sayyidina Umar luar biasa lah. Nah, ini pemimpin cuma luar biasa. Nah, tawaduannya. Nah, lanjut. Lagi napa lagi di antara akhlaknya Rasulullah yaitu sayang pada sekalian umatnya. Yang kecil dan yang besar. Nah, itu Rasulullah. Dasar Rasulullah inilah. Cinta lawan umat, sayang lawan umat melebihi sayangnya lawan keluarga. Nah. Luar biasa sayangnya umat. Kada pernah Rasulullah itu kada menggana umat. Apalagi di rahatnya. Pasti menggana umat. Inggi handak diberikan Allah kendaraan buruk bagus buruk nyaman kendaraannya kendaraan surga pang nang diganang siapa umat ayah pak umat ayolah inggi dikala menghadap Allah Taala sujud Nabi kita jar Allah Taala bangun Muhammad kadahkan bangun, apa garang harapan minta? Nama pinta Allah, pinta Rasulullah. Ya Allah, ulun minta seluruh umatku masuk ke dalam surga. Umat pulang. Sampai akhir hayat pun nang diminta Rasulullah. Ya Allah, jadiakanlah kumpulakan sekalian sakitnya rasa dicabut nyawa umatku, biar aku namanya nendangnya pun nang diganang umat juga.
Cuma para Rasulullah lah lompatnya leh. Nah jadi macam ini kita. Mudah-mudahan kita ini merasa-rasa demikian. Kalau Rasulullah tuh sayangnya lawan kita macam apa? Cintanya lawan kita kan umat nih. Kita ini umat Rasulullah alhamdulillah. Sayangnya lawan kita macam apa? Cintanya lawan kita macam apa? Mangganangnya lawan kita macam apa? Pertanyaannya kita bang macam apa lawan Rasulullah? Ya wajarlah. Kita salawat kepada Rasul itu wajar. Bukan merasa salah kita ini banyak kan banyak. Apakah sama udah menyamai lawan ganangannya Rasulullah kita, cintanya Rasulullah kita? Kada sama lagi, kada sebanding lagi. Cuma ini barang balasan kita, walaupun kada sama. Saapa ada kita mengganang Rasulullah lah? Saapa ada baca salawat kita ini berapa kali? Ada sehari? Berapa kali? Ada maulid kita seminggu? Hah, nilai 2-3 kali. Rasulullah bang setiap kali mengganang kita. Nah, macam itu. Jadi kalau kita, kita nih bersalawat kepada Rasulullah wajar. Wajar. Lah inggi kita mengadakan maulid wajar. Kita memperingati maulid Nabi di bulan maulid nanti akan datang wajar. Kita hadir acara maulid wajar. Kenapa Rasulullah sudah berdahulu pada kita mengganang kita. Bahkan banyak sidin cintanya lawan kita. Kita ini seapang ada mengorbankan waktu, seapang ada mengorbankan tenaga, seapang ada mengorbankan harta. Sagan mengganang Rasulullah. Rasulullah bang segenap batang tubuhnya, segenap umatnya. Masyaallah. Nah jadi itu bang kita nang kita ganang-ganang. Bukan merasa kita hebat bersalawat. Kada kita ni mengganang Rasulullah supaya jangan sampai istilah kita wah ini bertepuk sebelah tangan. Nah, Rasulullah mengganang kita bang. Kadalah umai pun. Rasulullah cinta lawan kita. Kita bang kadang balas cintanya lah umai. Sepurum juga. Nah jadi kita bersalawat nih ya membalas cinta Rasulullah. Barang balasannya sedikit. Kalau Rasulullah cintanya ganal, kita cintanya halus. Yalah inggi. Kenapa jadi halus? Karena ini nah, kalau kita beri pengorbanan yang ada banyak. Yalah inggi. Berapa ada waktu kita nih. Nah Rasulullah sangat sayang kepada sekalian umat, umatnya yang halus besar sama. Umatnya nah halus, halus nang ganal nah, sama. Nah mudah kita kaya itu boleh. Mudah kita kaya Rasulullah kawa menyayangi umatnya ini berat. Kada bapilih halus kah? Anum kah? Jadi inggi orang jauh ke orang parak kah? Kita ganang ini umatnya Rasulullah. Yang mana supaya kita kawa mencintainya berat. Nah halus. Ini penting nih lah. Inggi. Nah, halus ya lah yang kita cintai juga. Ada kan di hadis Nabi. Jadi Nabi napa? Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan daripada golongan kami yang sempurna jar Nabi. Laisa minna bukan golongan kami yang sempurna. Man lam yarham saghirana orang yang tiada mencintai orang yang halus dan tiada memuliakan orang yang ganal. Lawan nang tak anom, lawan nang tak halus mun kada sayang, nang tagana nang tuha mun kada dihormati itulah itu kami. Karena kami jar Nabi napa menyayangi nang halus anom, menghormati nang tuha nang tagana. Nah macam itu. Leh tinggi apalagi di rumah. Leh. Amin. Dapat bini kan oleh beranakan pulang amin. Ya leh inggih. Anak cepat beranakan cari nang bonus ini cepat beranakan. Ya leh hanya kawin sebulan beranakan sudah. Artinya apa membawa anak sudah ini. Nah ya, nyaman langsung beranakan men. Inggih kan di rumah. Di rumah itu seorang laki-laki itu seorang laki-laki. Bila mana di rumah jadi akan seperti kekanakan. Kita nih, nah inggi di rumah, kayak kakanakan mang anak ada bapak, lawan bini, mang anak juga, bano barabah di pangkuannya, kan kayak kakanakan nih, ambahanu kita suapi lawan inya, mau jadi tuh haban apa di suap, di rumahnya tak sarahnya, di rumah, tiwas ikam melihat, oh mencari itu di lingkungannya lah, inggi orang suapan, mau ajar kagungan itu suap, di rumah jadi akan seperti anak kecil. Bermainan lawan anak juga sama. Inggih padahal tuha, padahal kita cuma bila mana di luar jadilah seorang laki-laki. Jangan mang anak.
Nah, di luar jangan jaga mur'ah. Yalah, tuha kalau sudah. Yalah, kalau usah lagi bakal ikir, jangan. Inggi, istilahnya tuh kan gawin kanak-kanak nih. Cuma kalikir gawin nopo hajo ini, silahkan aja. Lah inggi itu gawin kanak-kanak lah. Nah, jangan lagi. Kenapa garang? Karena bila mana di rumah, aja manganak. Cuma amunnya di luar, jadilah apa? Jadilah orang dewasa. Nah, lah jangan sampai karena di rumah pian mesin anak. Ada seorang tahu anak. Ya lah inginnya ada nama cuma itu pian bangga benar. Aku dia mun ada di rumah tuh buah kan kau kada ada nang babunyinya jadi tuh kada bagus. Menjar ku A jar sintuk barataan. Dem hati bagus. Padahal kada bagus. Kada kayak Nabi tadi. Alah jadi santai aja di rumah terserah aja ingin bawa karaktian gitu apa baik kawan anak ini biasanya tuh jangan nah matup aja jangan nah kan pian ini sangon nih ya lah ingi akhirnya punya ada sangon nih pacangan tajalani pacangan nih nah ya lah ingi ingat bahari kayak itu kan lah ingi kalau bang ada anak cepat nih lah nah ingin apa sebutin lagi ingi jadi pangguran bahari amunnya beisian anak ngaran anak ni ngarannya pun kanak-kanakan. Ya lah inggi yang kanak-kanakan tu apa gawiannya banyak yang kadang-kadang kada sesuai lawan aku. Ngarannya pun kanak-kanakan. Nah kan kadang-kadang sarik nih. Jangan sarik dari dua. Inggi. Apa lah jadi menasihat anak babi ini ya? Alah. Inggi jangan sarik baru dua. Bapak kayak apa? Amunnya pian sarik pada hit bini. Amun aku sarik lawan anak ikam menyayangi. Amun ikam nang sarik, aku namanya yang kada boleh abah mama sarik dari luar boleh. Nah, jadi kena pihak mamanya sarik pihak mana? Han, makanya jangan lagi ingin bahwa ikan lagi juga. Nanti saya sih, ayo kita nak ke warung nah, ayo kita nak ke pasaran nah, han, harus ada menyayangi. Nah, nyepian nang sarik, mamanya pulang menyayangi. Han, makanya jangan jangan maasih jar abah ti. Kayaknya kan diberi abah lagi ini mak yang sampai jolul. Han, coba kan mamanya sarik, abahnya sarik, ulun kelah nini. Han. Ya lah, nah itu ada dua kali sarik dengan lah, nah itu nasihat lah. Hingga kalau pina ada firas anak dan anak kawin nih, ada lah. Hingga. Nah sudah. Nah jadi apa nang halusnya lah nang ganannya di disayangi lah umat Rasulullah beratan nih biar kada badang sanak kita. Ya artinya kada badang sanak kada sama kuitan lah. Nah cuma kita sama umat Rasul Rasulullah pian tanung pada ulun berarti ulun wajib menyayangi pian. Ya lah inggi sayang bang. Ya lah inggi jangan sampai pian ni takutan lawan ulun jangan. Sayang mau masih sayangan. Nah kemudian ulun misalnya ada ratu apa ada ulun lagi ulun wajib mak menghormatinya. Nah itu bang lah. Kenapa apa kita? Kenapa inya ratu apa ada apa bang? Jadi aku hormati. Kenapa jadi pina sayang buat inya tanu pada aku jadi aku sayang. Nah bisa sudah. Nah itu jelas. Istimewa pula. Napa anak-anak yatim? Nah makin banyak anak-anak yatim lah. Nah inggi nang kaya ini hari Asyura hari itu lah. Nah lah kan banyak nah, anak yatim. Anak yatim itu satu belum balik. Kemudian balu atau nang kedua belum mandiri. Yatim malahnya lah. Inggi mandiri sudah bisa berusaha sudah. Itu kan anak yatim lagi. Hingga limpat balik sudah bagi bakal luar enggak banyak anak yatim. Nah jadi nang anak yatim nang disayangi nih. Hingga demikian. Nah hingga. Nah makanya Rasulullah telah. Nang banyak diantara sebab Rasulullah memperistri lebih daripada empat. Yalah hingga bahkan sampai. Hingga sampai sembilan nang dikumpulkan nabi. Nah, kalau Khadijah kan itu belain. Nabi itu kada pernah menduakan istrinya kecuali sudah meninggal Khadijah. Nah, kalau Bang Kainah pian membaca sejarah Nabi tuh babini lebih daripada empat kapingin aja beratan. Artinya alasannya kayak Nabi. Nah ditali-taliti salinya lah Nabi itu ingin ketika misalnya apa di ketika mak bapak beristri lebih daripada 2-3 dan seterusnya seimbah meninggal Khadijah. Nah itu yang jadi bibinian tuh kayaknya aja abahnya ikam anak 2, 3, 4 kabini tapi 4 nih terserah aja cuman apa jalan mati akan aku dahulu. Oh gitu namanya bibinian alim juga
Alif lah. Tahu kisah Khadijah ni? Karena alasan lakinya hendak menuruti Rasulullah saja. Alah hendak menuruti Rasulullah saja. Lain alasan yang lainnya lah. Nah, engkau kanang lain. Alasannya apa? Bini kau misalnya kalau maasi lagi. Bini kau ada penyumbahiyah. Bini kau misalnya apa? Apa ngarannya? Ada bakti lawan laki. Nah, ada apa? Ya Allah, engkau ini baik aja. Nah, ya Allah, engkau mati akan aku dahulu dah. Nah. Sedangkan ini anu kenapa obat racun tikus ya semelak. Ya lah enggak. Nah sudahlah, nah enggak. Musa ikung dahulu, belum tuh anak dua langsung janganlah. Saya ikung dahulu, lah enggak jangan dua aku langsung dua aja jangan. Saya ikung dahulu. Nah sudah. Nah jadi Nabi itu kenapa cinta lawan anak yatim. Jadi Nabi itu beristri lebih daripada 4 bahkan sampai 9 yang dikumpulkan Nabi. Kenapa? Karena kebanyakannya menyayangi anak yatimnya. Karena Nabi itu banyak yang jadi istri Nabi itu adalah Aramalah. Aramalah itu kenapa? Balu nang banyak nang ada besian anak. Nah lalu napa marasnya Nabi itu napa lawan yatim? Marasnya Nabi sila. Nah, bukan nang behinol balunya ada. Nah lah jadi Nabi nak anak mencari nang balu-balu juga. Misalnya tah ingin apa alasannya kasihan anak sidin. Kayak apa beri makan nih? Hah itu bagus ya. Nah nak kain aja lah. Bisa ya biar nak kain itu terserah. Nah sudah. Nah, apa taruh lebih-lebih apa? Yatim tadi. Apalagi ini hari Asyura tadi lah. Ingin mana apa? Hari Asyura aja di antara amalannya apa? Mengusap kepala anak yatim lah. Nang balasannya apa? Luar biasa. Tiap-tiap satu helai rambut nang kita usap, maka satu derajat di dalam surga. Oh, baik juga ada bagundul aja. Si begundul lah. Nah, ingin dia mengusap. Cuma mengusap itu tanda sayang. Nah, jadi bukan usapannya nang ianya, nang ianya apa sayangnya. Tanda sayang apa? Memberi duit. Nah, duit lah diberi, baju lah diberi, terserah. Yalah, ingin kada usap. Yalah, ingin hadang-hadangnya. Apa jarinya ini luntur, udah namanya rambut sampai kalau limbuyu sudah mahal yang rambut nih. Yalah, kada ada jom beri napa-napanya, itu salah. Nah, jadi nah ianya apa? Kasih sayangnya nah ianya. Nah, tanda sayangnya nah ianya. Jadi terlebih-lebih lagi napa Nabi itu sayang lawan anak yatim. Nah, wallahu'alam. Itu aja lah. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik hidayah. Kawa kita mengikut Rasulullah, mutaba'ah kepada Rasulullah, mengikut daripada ahlaknya Rasulullah, adabnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita beratan senantiasa diberi Allah cinta kepada Rasulullah, dan kita pun dijadikan Allah Ta'ala umat yang dicintai oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kita, menolongi kita, kawa mutaba'ah mengerjakan segala sunnahnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah, dikumpulkannya Allah beserta Nabi kita Muhammad di akhirat nanti, dan mudah-mudahan masuk dalam surga bi ghairi hisab. Amin. Allahumma atikanni ila hadratin Nabi al-Fatihah.